Alhamdulillah. Gerhana bulan total Sabtu 28 Juli 2018 15 Zulqa'dah 1439 Hijriah adalah gerhana bulan total dengan durasi terlama di abad 21 ini. Alhamdulillah, langit cerah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dari Aslam Observatory sangat cerah dari awal fase hingga akhir terbenamnya bulan di ufuk barat. Dari tengah malam yang dingin, alhamdulillah semua santri, pengunjung, peserta dan semua yang ikut menikmati indahnya alam semesta, indahnya gerhana bulan bisa kita nikmati dan bisa kita lihat. Semua berusaha diarahkan dan merekam fase demi fase gerhana bulan sejak dari fase penumbral, fase parsial hingga kepada fase utama yaitu gerhana total terlama abad ini. Tepat di puncak fase totalitas pukul 3 lebih 21 menit kita menjadikan sholat gerhana, sholat khusuf, khusuful qamar. Diakhiri dengan khutbah dan masih ada rangkaian gerhana total hingga pukul 4 lebih 13 menit. Rangkaian gerhana berikutnya masih masuk pada fase gerhana parsial atau gerhana sebagian, di mana bulan masih nampak kemerahan dan semakin mengecil warna merahnya dan semakin membesar warna putih dan keabu-abuannya. Dan berikutnya bulan masuk ke fase gerhana penumbral, penutup gerhana bulan samar mulai pukul 5 lebih 19 dan seterusnya. Akhirnya bulan terbenam meskipun gerhana secara keseluruhan belum selesai. Selamat tinggal gerhana bulan durasi terlama di abad 21 ini. Salam ayat-ayat langit. Wassalam.